guys, ini menuju jembatan Petuk. Oma Mami Betty tidak ikut, jadi adik bungsu yang mewakili untuk mengambil gambar. Ini guys, jembatan Petuknya keren sekali. Dia terpanjang ini ya, dengan Nolmina beda sedikit. Jembatan Nolmina yang di Sok itu beda sedikit dengan jembatan Petuk yang di BTN Kolbua. Jadi kita mau menuju ke lokasi tanah yang mau diukur. Jadi tanahnya cukup luas guys, jadi harus diambil gambar. Ikuti ya perjalanannya Oma Betty sampai di tujuan mengambil gambar. Ini perjalanannya sampai belokan mau menuju lokasi tanah yang mau diukur. Keren ya guys, dia di sini masih warna hijau karena kalau malam udaranya sejuk, karena ini di ketinggian guys. Ini lagi berapa ini meter lagi, masih jauh dekat. Oh sudah dekat ya, pasti mau ambil pulang ini. Oh itu sana, ada di sana. Suruh langsung. Keren ya guys, ini kanan kiri nih kita. Jadi di sini sangat subur. Ya istilahnya di sini puncaknya di Kota Kupang itu ada di BTN Kolbua. Keren guys. Dari atas sana sudah kelihatan pemancar itu di atas sana. Artinya kita ini ada di atas guys. Ini anak sekolah juga baru berangkat. Anak sekolah masuk siang. Ada yang masuk pagi. Jadi di sini lokasinya ini naik turun naik turun. Tapi masih bisa dijangkau. Guys, Opa Papi dengan Om Yunus. Ini tuan tanah di Kolbua ini, Om Yunus ini, guys, ini. Jadi mau pengukuran ini, guys. Tuan pasti ada orang. Coba pegang. Ini biar. Oh, ini. Aduh, guys, ini sudah mulai mau apa pengukuran. Jadi ini lokasinya lumpur. Itu gendong pilar yang satu dua. Ini jadi ini lokasinya lumpur, jadi masih cari-cari ini. Aduh, sepatunya jadi lumpur.
nanti baru dicuci. Tapi untung sah pakai sepatu, jadi ini tanahnya lumpur karena di sini dekat sumber air. Jadi kita mau pasang pilar guys, supaya pengukurannya jelas. Ini pilar awal di mana itu bisa? Ini maksudnya? Untung Oma mau beti sunde ikat ini. Semua. Mana Yunus? Masuk dari sini, putar jauh ini. Harusnya dari situ bisa. Iya toh? Kenapa harus melewati begini panjangnya ini? Itu masuk dari situ bisa. Iya toh? Itu. Padahal dari sini bisa. Nah ini. Ini dari sini bisa. Ini pilarnya kuat. Kelihatan. Tampuk itu ada pilar. Iya. Hanya di sana sana ada. Hanya sudah tinggal ukur sekarang. Di sana sana ada. Kita nampak ini tu. Jadi pilarnya sudah. Ini ada. Aduh, pilar mau di tengah ada. Mau melewati ke sana ini melewati. Susah tuh di situ. Coba ini apa? Opa papi tunjuk lagi supaya tahu. Ini pilar. Oh iya iya. Nikolas. Ini nama Kale. Oh, ini nama Kale. Kale ini yang nanti bantu ketongko pasang pilar. Ini yang kering di sini. Kale. Ini itu kering. Ini deh. Tapi tahan di sini. Tapi mau lihat ukuran. Tapi yang di situ. Kan di situ stop. Nanti kok tambah lama deh nanti malah. Itu berapa? Kan paling betul dia yang bawa itu. Ya. Hah? Paling betul. Papi yang pegang itu. Dia yang tarik. Karena papi mau lihat ukuran kemana suruh orang yang tarik itu. Aduh. Ini dia, 2 meter. Ini sudah mulai pengukuran guys. Jadi sampai angka berapa? 24. Hah? 24. 24 pasang pilar.
terus dari situ pisang punya. Kau mau selesaikan ini duluan dulu. Hah? Selesaikan pisang. Ini so habis ini. Nanti kebar ini. Ambil di pilar. Di pilar satu ini. Dan itu di situ ambil tuan. Ini berjalan. Ini sudah, ini sampai sana sampunya. Milo, ini jalan lagi. Oh, ada jalan. Dia ini punya dia tarik lagi sampai kali dulu, baru ini sampunya. Dia dari sini ke sana? Ini pak punya lagi toh. Oh iya. Ini kita sambung ini. Sampunya di tengah sana baru lari tu. Pilar di tengah situ ada. Mana ada? Anjir tarik pilar di sini sah. Di mana? Di tengah sini sah. Nah, dari tengah situ telur situ. Cepat kembali lu cari. Oh my gosh. Pasal ini langsung sampai sana 37 itu ditambah lagi. Ini ke sini. Ah, dia di situ. Dia di situ pas dengan jatuh. Pas itu. Iya. Tanda. Pilar satu di situ. Mak ini kasih lurus ini meter dulu. Sudah kau kok ini. Nah, dari situ karena lebih sedikit om Niko, pas keluar ini kayu sedikit ke sana. Maju sana sedikit. Lagi. Ya, nah begitu. Itu kan bikin bisa. Ini pilar satu di sini. Ini itu pilar. Tenggelam kita. Sampai lampunya tadi. Dari tengah sini ke pandu. Dari situ ke sana. Soalnya dari tengah dulu dia lari ke sana, potong turun ke sana, baru ke sana. Ada diri, ini kan ada diri. Ya, so, Pak. Ini begini, Pak. Ini atas ini, dia lurus. Kalau ini yang di tengah sana dan menentok di sini. Ya, maka itu dari sini bisa. Sebenarnya, Pak Pandi, sebenarnya ini dari sini langsung ke sana, tembak langsung ke sana. Pilar sana. Oh. Ini kan dia lurus ini, contoh. Asbar kita ambil ini baru setengah. Soalnya yang tengah itu kan betul punya juga. Iya toh. Nah, sudah. Maksudnya betul dari situ. Kita dari situ ambil waktu ini. Soalnya komandan. Dari situ pergi di tengah. Ha. Dari situ di tengah jadi mencung begini. Kita cari pilar yang di situ di mana? Ada situ. Oh ini sudah ketemu. Kalau sana ketemu ukur. 43 dari situ ke sana 43. Ini ada tulis ini. Ini kan di sana. Ini. Apa pulanan dari sini ya? Apa pulanan? Ini kita punya pada sini. Dari sini, di sini, apa pulapan? Mari kita tunggu pada sini di sana. Pulapan. Seperti ikut tengah. Ya, toh. Dia menceng begitu. Hanya ini bapak. Ah. Ini betul omong juga bapak sudah percaya. Sorry, percaya apa? Bukan mana ini. Ini kita ukur belukar ini ke mana? Kalau gitu begini. Su tahu pilar ujung-ujung. Ini kita mau tarik meter pilar ini ame ular hijau satu kabas ke tahun sian kita pulang. Apa tom ke stekal saya sudah. Sekarang ketom pergi di jalan masuk sekolah. Nah, lihat itu pilar rumah. Kok ini ya. Omong ini kering, begini bapak, bapak dengar dulu. Beta cuma mengerti juga. Hanya bapak kasih tahu anak rom, kasih bersih ini, so, kita jalan nah ini, bukan mana hendek. Ini mau masuk hutan ini ke mana? Ini mau lalu juga seperti itu rumput. So, jadi, begini. Soalnya ini batas dan jalan yang sebelah mana? Ke tepi jalan, Sar. Kali ini bersih ke tepung semua. Tinggal di ujung sana. Pokoknya pojok suara pilar, mau kasih bersih, mau sonde. Kasih jalan masuk. Nah, nanti ini pertenahan datang juga bilang potong. Nanti kasih bersih, tapi maksudnya taruh di ujung yang di jalan lewat. Jalan ini. Jalan. Sonde, kok sudah janji ini hari itu? Karena kemarin, kalau tunda ini mau bikin apa? Karena, ketong hanya tinggal.
urus jalan masuk. Bisa bilang dari sini kan. Kita ke sini di situ ya. Bapak mari. Di sana. Banyak air artinya subur. Mata air opi jadi begini toh bagus. Banyak air. Kembali sudah. Sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng agar ada video yang terbaru teman-teman tidak terlewatkan. Serta jangan lupa untuk like dan komen. Selanjutnya, nonton sampai selesai ya teman-teman. Besi banyak-banyak di situ, serat kapur semua. Mana ini? Ini nih. Begitu kan? Dari sini. Mana pilarnya? Jalan berarti di sebelah sini ini jalan. Ini jalan, ini jalan. Berarti ini jalan ini berarti pas pilar satu di pohon itu. Satu di sini, kok bertaruh kayu satu sini. Jalan masuk, dari pilar satu di sini. Itu cabut. Sudah itu sesudah, pikir itu. Nanti baru itu. Mesti panas baru depan itu. Ini bukan tanam di kaki. Ini di sini. Di sini. Ini berapa meter? Ini siapa mandi? Ini berapa meter? Ini tarik mau masuk dari mana loba? Ini tarik. Begitu kok? Ais papa ni dah terpokon kayu dongo. Hende. Cone bapa yang dah terpokon tangkap begini. Musim panas, panen dia datang dia bilang begini. Kayu kesemat. Kau ini kayu cuma kan baru. Sama ini nanti kayu sana. Cone. Tebang. Baru. Dengar dulu. Hari datang ini baru. Ini. Cone. Kasih masuk. Api di dalam kok dia. Pelan-pelan. Yang nanti pakai sen. Jadi yang di kepala ini sental penting, maksudnya yang penting ini. Sudah ini tiangnya. Pohon. Ini pohon. Sudah selesai. Mari kau minum dulu. Kita minum dulu baru. Kalau musim panas ibu, Betpi kasih tahu. Bet mau yang musim panas saya mau pi. Memang cari musim panas. Dengar dulu Hendek. Itu hari yang hari Minggu hujan dok itu dia datang ke bopi kalau bawa beton dah terlompok. Bapak dia pun cara begitu. Siapa gila kau masuk di lompok? Oh hebat bangun jalan dok. Baru kau minum dulu. Kau kata minum air baru kata hati dingin baru kata bercerita. Ini Yunus gara-gara. Gara-gara. Mas, mari kau minum dulu. Ini kemudian bulan
ke rumah anak. Bulan Juni, sa. Sana ada. Sedikit, sa. Sande, di belakang sini ada kampung L, toh. Di belakang situ ada sedikit orang punya. Tapi kampung ada di sini. Yang dia ikut itu? Oh, dia. Itu nama siapa? Yunus, toh. Yunus, Yunus. Oh, gila barangkali bukan tanah. Yang ini kan di rumah tuh. Itu hanya dia datang berdiri, sama bukan dia datang kemang berdiri tanah. Kira perbatasan kali ya. Dulu jalan. Kalau mau jujur itu jalan di sana. Ini jalan ini yang dari Ponas sampai sini. Naik kembali dari ini. Naik kembali dari Mojus. Jadi Yunus sepasang pagar sebelum ke tendang itu sepasang pagar. Iya. Ya, sudah. Ini menurut sudah tahu nanti. Ini apa? Binatang masuk makan di pun jagung ke betul. Dalam masa amit terlalu besar. Ya, ya, nah, oh, dia tadi kok ada tanam jagung. Oh, tanam, betul. Tanam, itu waktu di pagar. Bukan, yang dia ada bilang. Ini pasang pagar, ini tetap tetap tanam lebih. Tanam lebih, tetap. Mungkin roti, jadi tanggung, roti hangat, tanah itu.